menunjukkan video wali kota Tegal, Didi Yon Supriyono yang tengah asyik berjoget di atas panggung hiburan perayaan tahun baru 2023 di Taman Pancasila kota Tegal viral media sosial. Didi bahkan sesekali merangkul pinggang sejumlah artis dangdut yang berjoget, diantaranya Gia Yobi dan Uci Suchita. Aksi nyentrik wali kota ini ditonton ribuan warga Tegal yang berkerumun di sepanjang jalan Pancasila. Pasca viral di media sosial, banyak netizen yang mengkritik aksi sang wali kota. Ditemui di kantor wali kota Kamis sore, Didi berdalih ya sengaja buat event malam tahun baru untuk menarik animo masyarakat dari luar daerah. Komentar dari masyarakat atau netizen ini kan orang itu kan mempunyai hak suka dan tidak suka. Pro dan kontra itu ini hal yang biasa menurut saya. Yang penting niat baik saya adalah bagaimana saya menghibur masyarakat dengan penampilan-penampilan yang mungkin dianggap nyentrik, nyeleneh. Ini adalah bagian dari basic saya yang memang hobinya saya suka hobi musik. Menurutnya dengan datangnya ribuan masyarakat akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi seperti hotel, restoran hingga pusat perbelanjaan.